Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah, wa may yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, doa merupakan salah satu cara kita untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipermudah dan dikabulkan semua hajat kita. Akan tetapi, doa kita tidak akan terwujud jika kita lakukan perkara ini, karena sejatinya manusia selain dengan berusaha secara zahir, tapi harus dibarengi dengan usaha batin juga, yaitu dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun. Namun kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak cita-cita dan harapan, cobalah untuk selalu memanjatkan doa kepadanya. Akan tetapi selain itu juga kita harus bisa menjauhkan diri kita dari perilaku yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ketahui bersama bahwa ada 5 perkara yang dapat menghalangi terkabulnya doa. Yang pertama adalah membenci saudaranya sesama muslim dan tidak berbicara dengan mereka tanpa alasan. Perilaku membenci sesama muslim, apalagi sampai terputus komunikasi dengan saudaranya tanpa alasan tersebut, ternyata dapat menghalangi doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga, kita tanpa berkomunikasi selama 3 hari tanpa alasan sudah menjadi pelanggaran terhadap larangan agama. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling memutuskan hubungan. Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian bersaudara. Seorang muslim tidaklah dihalalkan untuk mendiamkan sesama muslim lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, memutuskan tali silaturahmi. Memutuskan tali silaturahmi adalah salah satu sebab doa kita terhalang dikabulkan oleh Allah. Sebab dalam hal ini silaturahmi adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 1. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya,
dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Yang ketiga, hatinya lalai terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud hatinya lalai terhadap Allah di sini yaitu orang yang melupakan Allah dalam perkara akhiratnya dan juga dalam perkara dunianya. Sehingga orang yang seperti ini berani meninggalkan perintah Allah dan berani melakukan apa yang dilarang Allah. Seperti dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai." Hadis riwayat At-Tirmizi. Lalu yang keempat, tidak henti-hentinya menzalimi orang lain. Perbuatan zalim sangatlah tidak disukai oleh Allah sampai mereka menyelesaikan urusannya dengan siapapun yang telah mereka zalimi. Sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya." Kemudian yang kelima, jangan memakan dan memakai dari yang haram. Kita semuanya atau siapapun orang di dunia ini ingin doanya dikabulkan oleh Allah. Jika ingin doanya tidak terhalang terkabulnya doa kita, maka janganlah kalian memakan dan memakai dari yang haram. Sesuatu itu dihasilkan dari yang haram, baik yang haram dalam zatiahnya atau proses mendapatkannya. Hal inilah yang menjadi terhalangnya doa kita terkabul. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan mengabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jangan sampai kita melakukan lima perkara tersebut, karena hal tersebut bisa menghalangi terkabulnya doa kita semuanya. Alangkah baiknya kita menjauhkan dari lima perkara tersebut, agar doa kita senantiasa dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.